pemain Barcelona, Arthur Melo menjadi salah satu pemain yang pernah satu tim dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Gelandang Juventus itu pun langsung menilai bahwa Ronaldo adalah pemimpin yang lebih baik daripada Messi. Sebelum menyelesaikan transfernya ke Juventus pada musim panas lalu, Arthur memainkan musim keduanya bersama Barcelona. Namun pemain berusia 24 tahun ini sekarang menjadi rekan setim Ronaldo di Juventus. Meski baru setengah musim, Arthur menegaskan bahwa Ronaldo adalah pemimpin yang lebih baik daripada Messi. Menurutnya, kedua pemain legendaris ini luar biasa, tapi Ronaldo lebih terhubung dengan rekan satu timnya ketimbang Messi. Cristiano Ronaldo mengekspresikan dirinya lebih dari Messi dan dia bergaul dengan semua orang di ruang ganti. Dia berbicara kepada semua orang dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Mungkin fakta bahwa kami berbicara dalam bahasa yang sama membuatnya lebih mudah, kata Arthur. Bahkan saat ditanya tentang siapa di antara dua superstar sepak bola abadi yang dia sukai dalam hal secara keseluruhan, Arthur secara pasti memihak pemenang Ballon d'Or 5 kali tersebut. Saya memilih Cristiano Ronaldo karena kami bermain bersama. Saya tidak sedekat itu dengannya, tapi saya berkeliling rumahnya untuk minum kopi. Kami memiliki hubungan yang baik, sambungnya. Sepanjang karir gemilang keduanya, Messi dan Ronaldo sama-sama memiliki etos kerja dan daya saing yang tak tertandingi. Namun, Arthur berpikir tekad Ronaldo dinilai lebih hebat. Cristiano Ronaldo tak pernah mundur jika ada rekan setimnya yang membutuhkan sesuatu, dan dia selalu melakukannya dengan tekad yang kuat. Dia berlatih seperti binatang, dia tidak tahu kapan harus istirahat, dan dia mendorong Anda untuk memberikan segalanya, tutup Arthur.